Oke, geng. Assalamualaikum dan selamat malam . Ini aku nak tukar carbon drag yang aku baru beli kat Shopee. Shopee dia Zizudini. Ni carbon drag 2 keping dalam 30 lebih lah. Aku nak pasang dekat Aura Winch. Abu Garcia Aura Winch. So standard dia memang bukan carbon tax. So aku nak upgrade lah, kira upgrade lah ni. Okay, mula-mula sekali kita try buka ni tool. Buka skru dia. Standby sekali servis lah. Ni ada grease. Grease untuk gear, grease untuk carbon, untuk carbon tax. Ni minyak. Ni bros untuk sapu. Grease. Okay, kan kita buka dulu lah. First kita buka spore dia dulu. Dulu. Buka side plate, buka spool. So kita buka dia punya skru. Ni dia punya skru. Buka handle dulu lah, buka handle. Skru dia. Nak senang, kita susun lah ikut turutan. Senang nak ingat. Buka. Buka handle. Ikut turutan lah, senang. Dia punya start rack. Tempat ni dia punya drag clicker. So dah buka, buka skru dia lah. Skru kat body, skru atas, skru tengah. Ke bawah. Dia ada 4 skru. Kat bawah ni satu. Belakang, dalam. Tiga. Okay. Dah buka 4 skru. Cabut sebelum dari spring. Itu dalam dia. Tadi aku dah letak grease lah. Pakai sekali. So drag carbon, carbon tag baru sampai. So buka lagi sekali, pasang. Dia ni gear dia. Buka gear dia. So ni dia punya ni. Ya. So kita poker kat gear dia je. Ni gear dia. Gear dia ratio, ratio 5. 5. 5 berapa dah? 5 berapa dah? Ni tak sini. Ni dia punya. Ni
yang belah atas. Ha, ni dia punya, dia punya rack. Dia bukan carbon, bukan carbon tag, macam plastik apa. So tak tepi kita ambil yang baru. Mana yang baru tu? Sama besar. Ini tak sama besar. Ni carbon tag yang baru. Kita letak grease, pakai grease yang murah ya. Grease untuk drag washer untuk gear. Dua-dua boleh pakai. So kita letak sapu je. Kali dia tak sangkut-sangkut lah. Dia tak kesat. Dia lancar je. Sapu. Dia tak kuat je. Tu boleh letak. Haa, miam je. So yang belah bawah dia ada lagi satu. Dia ada, dia punya ni. Bawah dia ada lagi satu. Haa ni. Ni pun material plastik. Plastik apa entah. So dia bagi. So kita tukar yang baru. Tak grease sikit. Tak sini. So letak je. Nak sapu grease sikit pun boleh lah ni. Sikit gris. Tak kat gear dia, gear plastik. Cuma dah ada dah ni. Tak habis lagi. Tambah sikit gear. Okay. So tak balik. Tu kita tak boleh gear dia. Tak je. Enam. Kita tambah sikit dia gris. Tak boleh gear. Tak kat pinggir gear sikit. Ini dah banyak lah kris ni. Cukup berat pula. Tak sikit lah. Okay. So dah letak gris. Letaklah minyak dekat tepi-tepi sikit. Dekat skru. Tapi plastik ni tambah, kat tambah.
tu. Okay. So kita letak balik dia punya besi plate ni. Letak dia. 6. Lepas tu letak balik dia punya ni. So tu je, simple. Letak-letak, pasang balik. Tak grease, tak minyak sikit tu lah. So letak, tak betul. So tak skru boleh eh. Ni skru belah belakang. Ke bawah. Skru tengah. Ke atas. Sebelah belakang tadi ada satu plastik itu untuk tutup biar. Takkan masuk skru ni. Masuk kulit dia punya star drive clicker. Ikut je urutan. Tak. Sim balik. Tu masuk enter. Scroll. Sekali kita masuk 10 balik. Dah. Siap. So drag.
Flop drag. Ui ketat ya. Memang ketat ni. Memang sesuai lah. Drag dia pun berapa kilo lah. Drag asal dia 7 kilo. Kalau kita tengok dia punya ni 7 kilo drag asal. Orang winch. So kalau ada upgrade rasanya lebih lah kot. Tempat alat test untuk test drag memang tak ada lah. Tapi tengok try kat sini memang dah ketat lah. Kalau full lock ketat. So ketat. Ketat kan. Full lock. Tak berjalan. Longgar sikit. Okay. Siap. Tu je cara pasang carbon tax. Maksudnya dekat Jizodi ni pun ada dia punya cara. Boleh tengok dekat dia punya YouTube channel. So aku rasa takat ni je lah video aku kali ni. Lama tak mancing lah. InsyaAllah akan datang. InsyaAllah kalau ada pergi mancing nanti adalah video baru. Okay geng, selamat strike. Assalamualaikum. Bye.